Hai, kembali lagi sama saya. Sekarang saatnya gua bagat lagi ya. Langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Saya beli yang harga sekitar 85.000 ya. Yang 100.000 juga ada. Ini kita dikasih remote. Remote-nya ini ada baterainya apa enggak? Kayaknya enggak ada baterainya. Biasanya enggak dikasih baterai ya untuk remote. Oke, dua tapi tidak ada baterai. Jadi harus beli. Terus lampunya, cukup panduan. Oke. Terus ini ada chargernya, pakai tipe Type C ya, USB to Type C untuk chargernya. Ini kita buka lampunya. Ya, ini saya beli yang warna putih. Coba kita nyalain. Kalau di sini kelihatan ini ada untuk chargingnya. Oh, chargingnya pakai Type C dong. Oh, ini Type C charging. Ini on off. Oh, ini sudah on ya. Dan ini ada beberapa tombolnya. Saya belum pelajarin ini, tapi bisa. Coba. Oke, agak terbuka tadi. Tapi ini sudah on nih, tapi nggak nyala. Ini tadi posisi on ya, nggak nyala ya. Coba kalau di cas dulu. Oh, nyala. Habis baterainya berarti. Kelihatan nggak? Jadi ini bisa jadi speaker juga ya. Coba kita matiin lampunya sambil saya cari baterai. Oke, kelihatan. Nah, ini kalau ada bintang-bintang, ini bisa miling-miling karena teman saya punya dan saya beli ini karena teman saya punya. Ini nanti bisa pilih-pilih pakai remote. Ini mungkin. Coba cari baterai dulu. Oke. Okay. Ya, ini saya sudah cari baterai. Ini remote-nya ya. Dalam keadaan gelap nih. Aduh, enggak kelihatan lagi. Ini R. Ini ada G. Ini ada B. Oh, B. Hijau. Ada W. Oke, okay, jadi kalian nanti bisa ulik sendiri ya untuk pilih-pilih. Ini menunya di sini. Saya jujur aja belum terlalu ngulik, jadi belum tahu. Jadi kalau yang mau barang ini, linknya saya taruh di deskripsi. Oke, jadi sekian dulu dari saya. Yang mau barang ini, linknya di deskripsi ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini, like, komen, dan subscribe. Dah, mantap.